Hai guys, selamat datang ke channel aku Biomed. Kali ini saya nak kongsi masalah motor Modenas ni. Kalau siapa masih ingat, motor Modenas ni adalah motor ikonik keluaran tempatan oleh Modenas dengan kerjasama Kawasaki. Motor ni adalah motor pertama saya. Saya rasa dah lebih belasan tahun saya guna motor ni. Dah uzur kat sikit. Kali ni saya ada masalah motor ni, bila nak start dia ada masalah. Dia tak boleh hidup pakai electric starter. Kena pakai apa ni, penendang lah. Kena start dengan tendang baru dia nak start. Dan saya nampak ada masalah lampu malap. Okay, untuk kita periksa apa masalah motor ni, sama ada bateri, rectifier ataupun coil. Pertama kita kena buka casing motor kris ni. Sebelah kiri ni ada bateri dengan rectifier. So antara perkara yang paling mudah, kita boleh check kondisi bateri, check rectifier dan fuse. Okay. Ini bateri baru lagi tukar, tak sampai setahun lagi. Ni fuse dan ni adalah rectifier. Sekali lagi kita boleh check perkara yang paling asas, kita check condition fuse ni. Dalamnya ada fuse, kita boleh check condition dia. Ini adalah fuse motor, kita boleh check condition dia sama ada masih elok ataupun tidak. So kalau baik, nampak macam ada sambungan lagi lah. Kalau dia dah nampak wire dia putus, maksudnya fuse ni dah ada masalah. Kalau tak ada multimeter, kita terpaksa beli fuse baru lah. Kalau ada multimeter, kita boleh check continuity dia sama ada wire ni masih bersambung atau tidak. Ok, ini multimeter, kita perlu tukar kepada mode continuity. Ok, mode continuity ni kita boleh check sambungan wire sama ada putus tidak. Sebelum kita buat test, kita perlu uji dulu probe. Ok, kalau masuk kat sini, sambungan cantik lah, sambungan baik. Ni untuk pemeriksaan continuity. So sekarang ni kita ambil fuse dan kita check continuity dia. Kalau kita dengar bunyi, maknanya continuity baik, maknanya fuse ni dalam keadaan baik. Ok, di depan saya adalah multimeter, boleh check voltage. So kalau ada, boleh gunalah, sangat membantu multimeter ni. Pastikan cara pemasangan dia, voltage V ni mesti pasangan kabel warna merah positif dan warna hitam ni COM untuk common eh. Okey. Untuk check voltage, kita perlu tukar daripada on kepada gambar voltage. Ni DC, ni AC. So motor ni dia menggunakan voltage DC. So kita perlu pusingkan pada voltage DC. Sekarang ni kita perlu cocok yang hitam pergi ke negatif, yang merah ni pergi ke positif. Sekarang voltage adalah 11.14. Bila kita pulas minyak, tak ada perubahan. Tak ada perubahan bila kita pulas. Ini adalah rectifier baru. Kalau tengok ni, rectifier untuk RZ. Saya pun tak pasti sama ada boleh dipakai tidak, sebab saya pun bergantung pada kedai motor. Kedai motor yang kata ini boleh pakai untuk motor kris lah. Kalau tengok bentuk dia pun lebih kurang sama dengan rectifier yang saya nak cubalah. Ini rectifier yang baru, saya akan pasang dan cuba. Sekarang saya akan cabut rectifier, pasang rectifier baru. Boleh mati meter. Okay. Sekarang saya akan pulas minyak.
Ini adalah rectifier lama. Cara kalau kita tak ada peralatan, maksudnya kita terpaksa buat test lah satu-satu. Kita terpaksa uji dengan dapatkan satu rectifier baru, ataupun kita akan cuba dapatkan motor yang sama model dan kita boleh swap untuk test sama ada rectifier ni okey tidak. Yang ini ada yang bermasalah lah. Okey. Dan saya akan ganti yang baru. Ini yang rectifier yang baru. Jangan subscribe channel YouTube aku Bromet.